بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منافع في علوم في دار نعم وكرها صلاة في طريق بنيان برية. dan dimakruhkan sholat di Tori Kibunyanin jalan bangunan maksudnya jalan keramaian jalan yang dimana itu ramai jadi maksud daripada Tori Kibunyan itu nafsu tarik di jalannya kenapa begitu karena nas fiha bimbang ya, dapat membimbangkan hati dengan sebab ya, hulu lalangnya orang di ya, situ banyak orang pada jalan ada jalan keramaian solat di jalan keramaian ya. makruh ya banyak orang di situ La bariyatin tidak di tanah lapang, padang pasir. Di tanah kosong, ya. bariyatin. Itu enggak, enggak makruh. Wa mauti'u maksin dan makruh di tempat ya. Ya. pungut pajak makruh sholat di tempat pungut pajak. <laughs> makruh tuh. Ya. <laughs> Kenapa dikatakan li'annahu ma'was syayatin Karena dia tempat setan. Ya, walaupun ada ulama yang bolehin dan banyak juga yang bolehin seperti pajak-pajak di sini tapi saya yogianya hemat saya kalau bisa jangan di situ kerjanya ya bimak dan makro di perkuburan nah, makro di sini inlam ya tahakok nabesuha jika tidak tetap oleh ya digalinya kalau tetap itu habis digali itu haram. Ya. Haram artinya haram ketika dia diri di situ enggak pakai alas. Kalau dia pakai alas yang suci makruh. Jadi galian itu yang bukan akan membuat jadi najis. Kenapa? Karena mayit kalau meninggal ya mayit kalau meninggal ya. orang kalau meninggal ya si mayit itu nanti lama-lama gede badannya besar lihat bangke kalau besar gimana oke tikus kita lihat ya kembung apa kemudian apa yang terjadi meletos terus nah manusia itu begitu nah, udah badannya gede gede lah kembung Meltos dia di dalam kubur, nah, dengan sebab itu nanti tanahnya itu akan bercampur najis. Itu nah, dia, kalau digali itu pernah digali, itu kuburnya ya. Berarti ditaruh di atas tuh tanahnya, berarti itu tanah najis melulu ya. Kalau kita yang dekat situ itu makruh ya kalau eh, kalau yakin habis digali hukumnya haram. Tapi kalau kita gelar sejadah umpama yang suci makruh. Nah ini makruh di sini in lam yatahaqqaq jika tidak tetap oleh menggalinya. Enggak yakin itu. Ya. Artinya Pak kalau sholat di ya, perkuburan walaupun enggak belum pernah digali itu hukumnya makruh. Sawa'un asola ilal -kubri sama saja dia sholat menghadap kubur, am atau di atas kuburan, au atau di samping kuburan. biar paham nih ya. Hmm. Di mana aja itu berarti apa hukumnya? Ya makro. Kamana soalahi fil ummi sebagaimana telah menaskan menjelaskan olehnya Imam Syafi'i di dalam kitab Um. Masalah tadi itu atasnya atas masalah tadi. wa tahrumu salatu li ghairi nabiyyin aw tabarukan tabarrukan aw i'zaman dan haram salat untuk perkuburan nah, untuk kubur nabi atau sama karena mengambil berkah atau membesarkan enggak boleh kita pergi ke mbah anu kubur kiai anu ya maksudnya apa tabarrukan Ya, Jadi kita datang ke perkuburan itu mau ngapain? Mau doa. Doain buat ahli kubur. Ya, udah enggak ada dosanya, doain supaya bikin tambah derajatnya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabahasa Zainul Iraqi ada makarahati solat TV masjid dan tora adab nun nasihaulahu dan membahas oleh Syeikh Zain, ya, telah membahas oleh Syeikh Zain al Iraqi akan tidak mekeruh solat di masjid yang datang pendeman orang-orang di situ di sekitarnya. Wafi Ardin magasuh batin dan di bumi yang dirampas yeah. di bumi yeah, di tanah yang dirampas yeah. haram Jadi itu orang beli tanah boleh ngelampas. Di sembahyang di situ haram. Enggak diterima. Watasihu dan sah salat bila saubin tanpa baju. Kama fi saubin maksubin sebagaimana pada baju yang boleh dirampas. Boleh ngerampas. Sah. Ya wa sah bila saubin tanpa baju. Maka insaka begitu pula jika dia ragu Firido malak maliki pada Ridho maliknya Rajaknya la insanah bi qarinatin tidak dengan dugaan kuat dengan satu indikator indikasi ya Wa fil habli dalam dalam wa fil jaili jaili dalam pada al-jili Lau dhaqal waktu wa huwa bi ardin magsubatin ahrama masyan. Jika kalau telah picik oleh waktu dan dia itu sedang di ya, satu tanah tempat yang dirampas, maka ia takbiratul ihram dalam keadaan berjalan. Waraja'ahu Ghazali dan telah merojakan mengungguli akan pendapat itu Imam Ghazali. Ghazali. Kalau saya kuna berkata oleh guru kami, wala'zi atajihu an nahulaya juzulah usolat tu syiddatil khawfi dan telah dan mengungguli, iya, akan bahwasanya tidak boleh baginya salat sangat takut dalam kondisi seperti tadi. Wana dan bahwasanya yalzamuhu wajib akan dia atarku meninggalkan hatat ya minha sehingga keluar ia ya. dari waktunya kama sebagaimana lautar kuha jika ya meninggalkannya li takhlisi marhi sebagaimana kalau dia tinggalkan salat karena untuk menyelamatkan hartanya Laa bal maka ya jikalau jikalau ia ambil darinya bahkan itu lebih utama jadi yang lebih utama singkirkan dulu tuh mama di tas ada duit ya 50 juta orang udah ngincer aja kita lagi sembahyang orang dekat-dekat kita curiga ya boleh tuh ya untuk menjaga uang kita. Jadi agama itu fleksibel agama Islam itu enggak kaku ini. Dikatakan bahkan itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Masalah itu sana datang.